Yang pertama, selalu kita kenal diri kita makhluk yang akan mati. Walau cantik mana tegak berdiri kita, muda belia kita, walau hari ini kita tak ada penyakit, kelak kita tetap dituai. Ia umpama buah. Ya, kita umpama sebatang pokok yang mengeluarkan buah. Kitalah buahnya. Ada buah saudara yang belum masak dah kena penyakit. Kena penyakit lalu buah tu gugur. Ada setengah buah yang dah buruk lalu mati. Dan ada setengah buah terus subur dan ranuh, namun dia tetap dipetik. Tak kira sama ada kita jatuh disebabkan penyakit, kita jatuh disebabkan serangan serangga dan sebagainya, kita jatuh kerana tak kuat tangkal kita, tangkal yang mengikat kita, ataupun kita mungkin jatuh disebabkan kita dituai. Makna katanya saudara ialah kita akan mati. Saudara tak ada penyakit pun mati. Yang ada penyakit, mati. Kita kena sedar benda ni. Kalau kita kenal kita, diri kita seperti ini, pasti kita merupakan orang-orang yang paling berakal di sisi Allah SWT. Orang bijak. Yang disebut sebagai oleh Nabi SAW, Al-Kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, pandai dan cerdik, yang senantiasa muhasabah dirinya, yang melihat kekurangan amalan akhiratnya, cuainya dia di hadapan Allah Ta'ala. Dan mereka ini wa amila lima ba'dal maut, senantiasa berusaha tambah amalan untuk hari kematian. Ini baru betul orang cerdik. Dia berfikir tentang hari kematian. Dia dah hantar hartanya untuk menunggunya di hari akhirat kelak. Dia sudah hantar solatnya, dia dah hantar sedekahnya, dia dah hantar puasanya, dia dah hantar bacaan Qurannya bagi menunggu dia, supaya nanti bila dia pulang ke akhirat, ini semua amal-amal soleh yang akan mendampinginya, menjadi hujah di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan malaikat munkar dan nakir dalam kubur. Ini orang yang bijak pandai. Sebab itu disebut juga oleh seorang ulama yang bernama Bishr bin Haris tentang bagaimana akal itu yang paling bijak, paling matang, iaitu akal yang saudara bila bercakap, maka dia mengukur percakapan yang akan diucapkan, baik ke buruk. Antara bercakap dengan diam, dia tahu macam mana nak bertindak. Kadangkala bercakap itu baik, kadangkala diam itu baik. Namun kata Bishr Hafi atau Bishr bin Haris Al-Hafi, seorang sufi terkenal, itu ulama kurung yang kedua, yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 227 Hijriah. Beliau seorang sufi yang agung. Orang selalu ambil kataannya, dan saudara tahu kisahnya cukup menarik, macam mana dia bertaubat kepada Allah. Cerita dia lara, macam kita juga lara, tetapi Allah Ta'ala beri dia taubat. Bila satu hari sedang dia berjalan, dia nampak ada tulisan nama-nama Allah yang dipijak oleh orang. Adalah kertas jatuh, orang pun pijak-pijak. So dia pun rasa begitu, kita katakan terasa. Dia pun ambil, dikepas kertas ini. Dia kepas tanah yang melekat pada nama Allah yang ditulis pada kertas. Lalu saudara, dia pun beli minyak wangi 1 dirham dan diwangikan kertas ini, dan ditampak kat dinding. Ditampak kat dinding, ini sebelum dia tahu. Itu dia buat, memuliakan nama Allah. Malamnya dia bermimpi yang merupakan punca dia ihsan dan taubat. Dan dia katakan, wahai Bishr, tayyabta ismallah fa tayyaballahu ismaka. Wahai Bishr, kamu telah mewangikan nama Allah, maka Allah akan mewangikan namamu. Maka bermulalah taubat beliau, sehingga beliau diantar sufi yang agung, yang merupakan sufi di kalangan yang dikira mengikut jalan salafus soleh. Bukan sufi mengaruh tu, sufi yang ikut salafus soleh, atau dikenali sebagai sufi di kalangan para tabi'in tabi'in. Beliau merupakan orang yang banyak ucapan yang aman ataupun dipegang oleh orang. Antaranya beliau berkata, dalam menjaga akal, dalam menjaga agama, sekiranya, kata beliau, sekiranya kamu terpesona dengan kata-kata kamu, baik kamu diam, supaya kamu tak riak dan sombong. Dan sekiranya kamu terpesona dengan diam kamu, baik kamu bercakap. Kadang-kadang saudara, bila kita bercakap, kita rasa hebat, baik kita stop cakap. Kadang-kadang saudara, kita rasa diam nampak macam hebat, tengok aku diam hebat aku. Saudara bercakap supaya orang tak nampak kita hebat. Jangan suka mencari pujian manusia. Sebab itu beliau menyatakan, tidak akan merasai kemanisan akhirat orang yang masih mencari pujian manusia. Kita tak akan dapat manis akhirat.
Selagi mana sebenarnya kita ada kehendak, keinginan, kecenderungan untuk mendapat pujian manusia, untuk mendapat popular di sisi manusia, sehingga kita benar-benar nak mencari akhirat, maka ketika itu barulah kita dapat kemanisan akhirat. Dan itu kita atas dunia ni sebenarnya banyak cari pujian manusia. Itu bila manusia puji naik gitu, seronok gitu. Tapi kalau manusia keji, mula lemah semangat, mula tidak bermaya untuk hidup, dan mula kita macam-macam. Saudara, ini jiwa yang lemah, yang patut kita hindari. Yang ke-8, 10 perkara dunia yang tidak layak disukai oleh ulama. Ada yang mengatakan, suatu hari Yahya bin Mu'az Ar-Razi, salah seorang tokoh sufi terkenal, melihat seorang fakih yang alih yang menyukai duniawi. Lalu Razi berkata kepadanya, ya sahiban ilmi was sunnati, kusurukum qaisuriyatun, wa buyutukum kisrawiyatun, wa masakinukum qaruniyatun, wa abwabukum talutiyatun, wa thiyabukum jalutiyatun, wa madahibukum syaitaniyatun, wa diyamukum marwaniyatun, wa wilayatukum fir'auniyatun, wa qudatukum ajiliyatun, ashabu rashwati was syashatun, wa immatukum jahiliyatun, fa'inan muhammadiyatu. Ini ucapan Ar-Razi, Yahya bin Mu'az, juga sufi di kalangan tabi'in, yang dianggap sebagai mengikut jalan salafus soleh, iaitu ulama' pada kurun yang ketiga, yang meninggal sekitar tahun 258 Hijriah. Beliau juga punya kata-kata yang hebat yang dicatat oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab beliau Hadiyatul Awliya, Perhiasan Para Wali. Di antara ini ucapannya, apa kata beliau? Bila menasihati seorang ulama, seorang alim yang cenderung pada harta, kali kita tahu sebenarnya lahirnya sufi kan satu protes. Sufi ini lahir kerana satu kumpulan yang protes kalangan orang Islam yang mula menyukai kekayaan lebih pada akhir, yang mula menghimpunkan kekayaan. Pada kurung pertama, kalangan sahabat mereka tak suka himpun kekayaan, ya kalaupun mereka kaya untuk akhirat. Pada kurung kedua, perkara yang sama sebenarnya, kalaupun mereka kaya, keinginan mereka untuk akhirat, tidak lain pada itu, untuk menyediakan prasarana, peralatan jihad. Tetapi sebenarnya bila masuk je kurung ketiga, bila masuk pertengahan kurung ketiga, rum jatuh, pasti jatuh. Ketika itu yang saya pernah sebut, hamba abdi bukan lagi wanita, tapi hamba abdi masalah yang hijau matanya, yang biru matanya. Yang dahulu ialah orang negro, orang-orang di sana mungkin tak fikirlah setakat hamba abdi wanita. Sekarang hamba abdi ni masalah orang Turki, orang daripada Eropah jadi hamba abdi, daripada Rom, daripada Parsi. So tahu Parsi lah Iran, yang berupa dahulu merupakan bangsa hamba abdi di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Maka sedikit sebanyak ada golongan Islam mula terselewen jalan, mula masanya dihabiskan berseronok dengan para hamba abdi, dan mula mereka sibuk menghimpunkan kekayaan bagi membeli hamba abdi, membina rumah, membina istana, plus pula campur pula raja-raja yang memerintah mula sukakan kekayaan, masing-masing membina bandar sendiri. Hajar Yusuf As-Sakafi membina bandar Al-Wasi, masing-masing sudah dia nak bandar sendiri, yang mereka keluarkan duit mereka daripada apa yang mereka perolehi daripada hasil negara. Percaya sama peringkat macam tu, macam hari ni nak suka beli pulau sendiri. Di mana orang kaya ini tak dianggap kaya sampai dia beli pulau sendiri dan dibangunkan pulau itu dengan segala kemewahan dan hiburan. Ini sudah berlaku zaman dulu, cuma dahulu bukan cenderung beli pulau, cenderung membina bandar. Bandar sendiri, mereka ada tentera sendiri, mereka ada bodyguard sendiri, mereka ada pengangguk sendiri. Maka saudara, berlaku suatu protes di kalangan para alim ulama yang melihat jiwa ini boleh merosakkan. Ia diketuai pertamanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian diikuti oleh golongan mereka ini, iaitu golongan seperti Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seperti As-Sari As-Saqti, seperti Ma'ruf Al-Qarqi, seperti Yazid Al-Bustami, seperti Zunnun Al-Misri, seperti beberapa ulama-ulama yang lain yang terkenal dengan kesufiannya bagi mencegah orang Islam dan sebahagian orang yang pangkat, hatta di kalangan orang alim, yang mula cenderung mengumpul kekayaan sehingga tak nampak
keulamatannya, keulamakannya, tapi lebih nampak ketamakannya. Maka Yahya bin Mu'az al-Razi tegur dengan teguran ini. Apa maksudnya? Wahai orang yang mempunyai ilmu dan sunnah, gedung-gedungmu seperti Kaisar Rom, rumah-rumahmu seperti Kisra Parsi, tempat-tempat tinggalmu seperti Korun zaman Nabi Musa, gerbang-gerbangmu menjulang tinggi seperti Raja Toluk, busana-busanamu semewah Jaluk, jalan-jalan hidupmu aliran Syaitan, perbuatan-perbuatanmu aliran Marwan, kekuasaanmu macam Fir'aun, hakim-hakimmu cuai dalam memutuskan hukum, lagi suka makan rasuah dan khianat, dan para imammu sebodoh jahiliah daripada pemimpin yang kamu lantik. Kalau begitu, di mana pelaksanaan ajaran Nabi Muhammad? Ia kritik seorang ataupun orang alim. Kamu cerita tentang sunnah, tentang kehidupan Nabi SAW, tapi kehidupanmu seperti Korun. Lihat garaj kekayaanmu seperti Kaisar Rom. Lihat istanamu seperti istana Parsi. Lihat segala apa yang kamu miliki, semuanya tidak menyerupai Nabi Muhammad SAW. Kalau tak pergi ke Korun, pergi ke syaitan. Mana Muhammadiyah? Arti mana perbuatan dan mana akhlak Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidupnya, dalam kehidupan kamu mana dia? Artinya selagi ini suatu celaan terhadap si alim ini yang meninggalkan sunnah dan lebih cenderung untuk mengekalkan pangkatnya, mengekalkan kedudukannya. Sebab itu zaman tu saudara berlaku fitnah antara ulama' dengan ulama'. Ya, ulama'-ulama' dunia memfitnah ulama' akhirat demi untuk menjaga kedudukannya. Imam Syafi'i pernah difitnah sehingga beliau diikat tangan dan kakinya, diheret daripada Yaman ke kota Baghdad. Difitnah kenapa berdengki dengan ilmu Syafi'i, dan Imam Syafi'i berjaya mengekang rishwah di kalangan pemimpin-pemimpin di Yaman dan memberi hak pada orang miskin untuk bersuara di mahkamah. Akhirnya ramai orang dengki, dan kalangan orang alim boleh melihat pengaruh Imam Syafi'i, ilmunya. Lalu mereka fitnah Imam Syafi'i ini adalah pendukung Syiah, ingin menggulingkan kerajaan Harun al-Rashid. Lalu Syafi'i ini fitnah, ditangkap, hampir hendak dia dibunuh kalau tidak kerana pemeliharaan Allah kepada dia. Sebab itu bila dia selamat, dia terus lari ke Mesir kerana yang dekat, berdekatan dengan khalifah saudara, hidup penuh dengan fitnah. Imam Ahmad, kalangan ulama' yang dengki pada Imam Ahmad, lalu menuduh Imam Ahmad dengan pelbagai tuduhan sehingga beliau dipenjarakan, sehingga beliau ditangkap. Namun yang menuduhnya juga tidak selamat. Berarti ini cerita setengah orang alim yang bercakap tentang ilmu dan sunnah, tapi mereka disifat dengki yang tinggi pada orang alim terbaik. Kalau benar mereka ingin menegakkan agama, mereka patut bekerjasama menegakkan agama. Ternyata mereka cuba ingin menegakkan kepentingan sendiri. Golongan seperti ini akan ada sampai kiamat. Sebab itu pertentangan tetap wujud. Dan kali itu surah kita diminta berdoa mendapat